Halo guys, maci-maci dong. Jangan lupa like, subscribe channel saya yaitu Bob Noken. Sekarang ini kami bersama teman-teman kami, kelompok kami KPM Uni Muda ada di Kampung Teluk Dore, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, ada di Provinsi Papua Barat. Nah, kami di sini KPM itu kuliah pengabdian masyarakat. Kita di sini mengabdi untuk masyarakat, tapi program kami sementara berjalan. Kendala dengan situasi dana. Saya akan perkenalkan tempat tinggal kami sekarang ini. Oke, di situ rumah itu ada opa dan oma, itu tempat tinggal kami untuk laki-laki. Oke, sekarang kita menuju ke bapak kita punya rumah. Oke, ikut saya. Nah, ini teman-teman kami juga. Itu dia punya nama Aji. Oke. Ini teman kami juga, ibu-ibu dapur. Dia bagian dari ibu dapur. Anjing, ibu dapur lagi itu bapak ini. Namanya Nelvin. Oke, mari ikut saya. Rumah yang warna biru sana tuh rumah bapak kepala kampung. Rumah itu tempat di mana kami tinggal awal, lalu kami dibagi supaya jangan ada kecurigaan mengenai kami oleh masyarakat, karena kami di sinilah mengabdi kepada masyarakat. Kami kayak apa, KPM Uni Muda. Saya akan tunjuk balihonya yang posko kami itu adalah di rumah kepala kampung. Oke, ikut kami. Oke. Di sini saya perkenalkan sedikit. Ini posko kami di depan, di belakangnya itu adalah rumahnya kepala kampung. Tempat di mana kami pertama datang ke sini di Kampung Teluk Dore. Nah, di sini posko kami KPM itu adalah kuliah pengabdian masyarakat di tahun 2019. Di sini juga ada spanduk menulisnya menerima mahasiswa baru Uni Muda tahun 2020-2021. Di kampus kami juga ada beberapa fakultas, ada 3 fakultas yaitu Fakultas FTS, Fakultas Fishum, Fakultas FKIP, beberapa jurusan di situ. Kalau adik-adik teman-teman yang belum kuliah, sekarang sudah punya niat untuk kuliah, mari bergabung sama kita di Kampus Uni Muda Sorong. Oke, kita lanjut ke perempuan, teman-teman perempuan kami punya tempat tinggal. Oke, menuju. Oke, sebelum itu juga di sini di Kampung Teluk Dore ini ada sebuah sekolah, yaitu sekolah dasar. Sekolah ini nama sekolahnya Sekolah Dasar Negeri 23 Kabupaten Sorong di Distrik Makbon, Kampung Teluk Dore. Alamatnya adalah Sorong Makbon, Teluk Dore. Oke, kita lanjut ke sana. Oh, belum ke sana. Kita kenakan sini ada beberapa ruang ya. 1 2 3 4. 4 ruangan, karena muridnya masih sedikit. Mungkin di video ini saya kasih masuk ke YouTube, mungkin saudara-saudara bisa datang sekolah di sini yang bertempat tinggal dekat Teluk Dore. Oke, kita lanjut ke rumah-rumahnya bapak kepala kampung punya anak, kakak Regi punya rumah. Itu tempat tinggal di mana perempuan-perempuan mereka. Oke. Di sana juga ada Pak Saka dari jurusan PPKN. Oh iya, lupa. Kami di sini KPM Uni Muda bukan hanya satu jurusan, tetapi kita di sini beberapa jurusan. Ada jurusan biologi 2 orang, PJKR 2 kah? PJKR 2 orang, PGSD hampir 5 orang, dan PKN 1, TI, Teknik Informasi juga 1.
Ah, di sini. Oh, maaf, sebelum ke Kakak Regi punya rumah. Di sini ada bantuan dari Dinas Pertanian, Pemerintahan Kabupaten Sorong, Dinas Perikanan. Di sini tuh ada hutan mangrove. Itu hutan mangrove. Di sini kepala kampung kita tanya-tanya, kepala kampung bilang mau bikin tempat wisata. Di dalam sana tuh hutan mangrove. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang dia bilang itu. Oke, di sini tempat di mana teman-teman perempuan kami tinggal, di bapak kepala kampung punya anak, Kakak Regi. Ini bukan pencucian di sini, tapi ya di sini saya mau kasih tahu, di sini air jalan 24 jam. Karena ada pusatnya di atas gunung. Lalu di sini belum ada listrik. Jadi masih pakai tenaga matahari. Apa namanya, solar toh? Kalau tidak salah. Oke, ibu-ibu yang lagi masak sana tuh teman-teman kami, Kakak Marike. Ah, di sini juga Pak Saka yang lagi cuci kendaraan bermotor. Oke, kita masuk ke dalam rumah sini. Sini ada pembantu kami, pembantu masak-masak kami. Ini pun nama Nelvi. Inilah rumah tempat di mana teman-teman perempuan kami tidur di sini, di dalam. Kami dibagi karena takutnya ada pembicaraan dari warga-warga sekitar. Jadi cukup sekian. Saya ingatkan lagi, Pace Maci dong, Kakak Ade. Jangan lupa like, subscribe channel Bob Noken. Share ke sosial media kalian semua. Agar saya terus berkarya dan terus semangat buat video. Oke, check this out. Блин.